Nak cakap banyak tu tak adalah. Tapi kalau kita dah kerja macam orang gila, macam lembu, tapi gagal, bengang jugalah. Semuanya bermula di sini. Resume kamu memberangsangan. Okay. Jadi bila kamu boleh mula kerja? Jadi saya dapat kerja ke tuan? Ya, yeah, kamu diterima bekerja dekat company Dr. Cetak. Itulah tanya bila boleh start. Sekarang jugalah tuan. Terima kasih banyaklah tuan. Tak ada hal lah. Kalau bukan Melayu yang tolong Melayu, siapa lagi? Melayu tolong Melayu. Alamak. Syam, video dah siap belum? Nantilah aku buat kerja tu. Kau ni kacau daun betul lah. Kadang-kadang aku terasa Melayu ni lah yang tinggal Melayu. Halo, Boji. Kat kahwin kau ni aku dah siap dah. Payment? Tak payahlah payment. Alah, kau jangan risau. Ni free je. Kau nak minta 2, 3, 4 juta pun tak ada masalah. Curi tulang. Conflict interest. Kerja main-main. Datang lewat. Tu lah yang aku dapat. Masuk. Tak semua Melayu macam tu. Tapi kalau dah terkena, satu bangsa aku salahkan. Eh, kau buat apa? Apa benda ni? Dah lah lambat. Design tak apa-apa. Aduh, ni okey lah puan. Macam, on tak on? Tak masalahnya, hari tu saya bayar untuk design lain, bukan design ni. Yelah. Tunggu kejap. Puan, ni je harga yang terbaik yang kami boleh bagi. Kenapa mahal sangat? Tu cuma sekeping kertas je. Bolehlah minta harga murah. Habis tu aku nak bayar pekerja aku macam mana? Kita ni ikhlas nak bagi orang kerja sampai duit sendiri pun tak ada. Tapi ikhlas ke orang tu bekerja dengan kita? Bos, lihatlah bos. Kemudian Yusuf memberi cadangan kepada aku. Saya ada idea. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya ada berita baik untuk semua. Kita akan ada pekerja baru iaitu Salman. Okay, Salman, sila kenalkan diri. Hai, nama saya Salman. Saya Bangladesh mari. Kalau ada salah, sila tunjuk ajar. Aduh, Bangla pula. Aika, bila cemaat. Muhsin, Mior, Air. Okay, thank you Salman. Okay, sama-sama. Hantu, ayah aku mana? Ambil Bangla ni bagus. Bayar murah. Kerja apa pun boleh buat. Kira rezeki dia cari tu nak yang halal lah. Muhsin! Yang ke air, ha? Hei, aku dapat. Hei, Ucuk! Bukan kau kan? Syam, deadline. Syam, bos sudah minta. Alah! Ada kat Bangla kena pukul ni! Dah letak balik! Ganggu aku. Ni puan, elbownya sudah siap. Wah, cantiknya. Bagus kerja awak ni. Terima kasih ya. Weh, ngelabah pula si Bangla tu. Acah kaki bodek. Aku dapat aku pokol dia. Dah, aku buat kerja. Nyampal laptop kau. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya ada 2 berita baik ya. Yang pertama, sales kita dah mencanak naik dan feedback dari customer sangat memuaskan, okey. Dan semua tu saya lihat atas kesungguhan Salman, dan itu membawa kepada berita baik yang kedua. Saya telah menaikkan pangkat beliau menjadi supervisor, okey. Jadi sila teruskan kerja dan tetapkan prestasi macam ni, okey. Keep the momentum, orang kata. Tahniah Salman. Oi Bangla, macam mengelabah aku tengok kau ni kan. Asal kau senyap. Tadi bukan kemain bagi arahan. Sedarlah diri tu sikit. Aku ni orang Bumi Putera. Hormatlah sikit! Syam! Apa ni? Dia ni ha. Mana mandai nak bagi arahan. Eh, itu kan memang kerja dia. Kerja apa macam tu? Cukuplah kita pernah dijajah, bos. Dia ni Bangla. Cukup. Ini bukan masalah bangsa ke apa, kau tahu tak? Ini masalah kau sendiri. Apa ni, bos? Takkan nak tengok dia pijak kita? Pijak apanya? Pasal dia ni lah company aku survive, kau tahu tak? Jangan kianat bangsa sendirilah, bos. Aku rasa kau yang pengkhianat. Ha? Aku dah bagi kau kerja kat sini, apa kau buat? Orang lain kat luar tu bersepah lagi nak kerja, kau tahu tak? Ha? Kalau ikutkan hati, aku dah lama nak buang kau tahu tak? Tapi sebab Yusof bagi tahu aku, jangan buang kau. Supaya kau boleh bersaing. Bukan dengki! Eh, kau ingat aku kaya ke? Kita sama-sama cari rezeki lah. Kadang-kadang,
Kita menyalahkan bangsa lain. Tapi itu bukan masalah bangsa. Mungkin itu masalah diri sendiri. Dapatkan 1,000 keping flyers dengan hanya RM99. Free postage. Terhad untuk 100 pelanggan pertama. Layari laman web kami www.drcetak.com.